110 pebulu tangkis muda dari 11 provinsi berlaga di Pekan Olahraga Pelajar Nasional 2023 dengan mempertandingkan 7 nomor pertandingan. Ratusan pebulu tangkis muda yang turun di Popnas tahun ini memiliki potensi untuk terus berkembang. Ya tentunya dari hasil ini yang juara-juara tentu akan terpilih menjadi wakil Indonesia pada Asian Games. Itu tentunya dipersiapkan secara khusus oleh PBBSI atau Kemenpora. Mereka dipersiapkan. Jadi memang Kemenpora meminta kepada PBBSI maksudnya untuk memonitor siapa atau apa sajalah yang mungkin bisa menjadi bekal atlet atau atlet-atlet yang akan bertarung di Asian Games tersebut. PBBSI mengaku dari Popnas telah banyak lahir pebulu tangkis muda potensial Indonesia. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.